viral video aksi nekat seorang pria mencuri di sebuah rumah. Maling tersebut menggasak satu unit televisi 43 inch. Maling pria tersebut mendapatkan kunci rumah korban yang disimpan korban di dalam sepatu di depan rumah. Video viral ini diunggah akun Instagram Warung Jurnalis. Pada unggahan videonya ini, Warung Jurnalis menuliskan keterangan. Nekat pencuri masuk rumah warga siang bolong gondol TV 43 inch. Rekaman kamera pengawas CCTV menggambarkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang pria parubaya. Pria yang menggunakan sepeda motor tersebut masuk ke dalam rumah warga yang ditinggal penghuninya bekerja di Jalan Muhyiddin 2, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat pada Rabu siang 13 Juli 2022. Meski rumah dalam keadaan terkunci, namun pelaku berhasil menggondol satu unit televisi berukuran 43 inch senilai lebih dari 3 juta rupiah. Setelah mengetahui keberadaan kunci rumah yang ditinggal pemiliknya di dalam sepatu, tulis Warung Jurnalis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.